Teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri kepala. Mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan napas dalam dan lambat, serta bagaimana cara menghembuskan napas secara perlahan. Langkah pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada klien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nur Cahya, saya perawat yang akan merawat Ibu. Maksud dan tujuan saya ke sini, saya ingin mengajarkan kepada Ibu bagaimana teknik relaksasi napas dalam. Prosedur tindakannya, saya akan mengajarkan menarik napas melalui hidung, kemudian tahan 3 detik, lalu menghembuskan secara perlahan melalui mulut. Tindakan tersebut dapat diulang kembali jika Ibu merasakan nyeri kepala, dan dapat dihentikan jika Ibu merasa nyeri kepalanya berkurang. Tindakan tersebut kurang lebih 15 menit, apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan kembali dalam waktu 5 menit untuk Ibu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, sesuai kontrak waktu kita tadi, kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Kita langsung mulai saja ya Bu. Menciptakan lingkungan yang tenang dan mengusahakan agar klien tetap rileks. Menarik napas dalam melalui hidung, kemudian tahan selama 3 detik, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tindakan tersebut bisa diulang hingga nyeri berkurang. Setelah tindakan tersebut, kita bisa mengevaluasi rasa nyeri yang dialami klien. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.